Panti Asuhan Aisyah di Purwosari, Kudus, Jawa Tengah bersiap menyambut bulan suci Ramadan. Berbagai kegiatan, terutama untuk menjaga kesehatan dengan berolahraga bersama, digelar oleh anak-anak di panti ini. Selain sekolah umum, anak-anak juga memiliki berbagai kegiatan ekstrakurikuler, mulai dari menjahit, belajar di perpustakaan, serta mengasah kemampuan berbahasa asing. Aku sukanya fasilitasnya terpenuhi dan terjamin. Kalau sukanya di sini tuh jauh dari keluarga, saudara. Menyambut bulan suci Ramadan, MNC Peduli mengunjungi Panti Asuhan Aisyah ini. MNC Peduli berbagi kebaikan dengan memberi bantuan beras sebagai bentuk perhatian dan kepedulian. Kami sangat senang sekali dan hal itu sangat berharga bagi kami. Selain mungkin bantuannya dapat untuk bermanfaat bagi kami dan anak-anak, kemudian kami juga merasa diperhatikan. Nah, tentunya harapannya agar bisa meringankan beban mereka, terutama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. MNC Peduli berkomitmen untuk membantu sesama dengan berbagai programnya untuk mewujudkan Indonesia sehat dan sejahtera. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khoirudin, iNews melaporkan.